Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang. Setelah lama kita melewati pulau-pulau yang begitu sangat indah di bulan suci Ramadan, kita mulai lagi. Setelah kita datang di kota Idul Fitri, kita akan memulai kegiatan aktivitas kita lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu mulai kita masuk dalam kegiatan keseharian kita lagi, disambut dengan musim penghujan yang begitu sangat membawa kita dalam curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Mr. Akang akan memberitahu kepada kalian semua betapa kita harus hati-hati saat musim hujan datang. Ketika yang berada di wilayah dekat tebing, hati-hati karena itu rawan longsor. Yang berada di bantaran sungai dan air mengalir begitu sangat deras, hati-hati karena sewaktu-waktu air bisa naik dan bisa pasang mengakibatkan banjir. Waspadalah. Dan satu hal lagi, bagi teman-teman yang di sekitar rumahnya ada pohon-pohon besar dan sudah menua yang sudah tidak kuat dengan hempasan angin, ini juga akan mengakibatkan pohon tumbang. Maka dari itu kita harus terus waspada agar selalu terkendali dan kondusif keberadaan kita. Satu hal lagi yang tidak kalah penting, apabila musim penghujan datang, itu kan suasananya sangat dingin, ya kan? Bukan berarti hujan memproduksi air es atau air kulkas, tetapi kadang-kadang terjadi ekstrim juga dari cuaca hujan, ya. Nah, dari cuaca hujan itu kan terubah menjadi dingin dari panas, ini mengakibatkan kadang-kadang binatang dari kebun, dari hutan keluar, terutama berbentuk jenis ular. Nah, ini sangat berbahaya. Sampaikan kepada anak-anak kita, jangan sering keluar rumah di malam hari karena berbahaya, ya. Sekali matuknya itu wow, keren. Ya, sangat berbahaya. Dan apabila nanti ada ular kobra masuk ke dalam rumah, itu kita harus hati-hati. Bila perlu kita harus waspada, tapi pesan Akang, jangan dibunuh, jangan diapa-apain, dan jangan bilang siapa-siapa kalau ada ular kobra masuk ke rumah kita. Karena lumayan, bisa kita suruh nyuci, bisa kita suruh masak, dan bisa kita suruh yang lainnya. Sebab ular kobra itu banyak bisanya. Sampai jumpa lagi bersama Mr. Akang di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobra banyak bisanya.